Jaringan yang dinantikan oleh penyokong-penyokong The Boss Gorus akhirnya menjelma menerusi gerakan yang bermula dari Nur Hakim Isa disudahkan oleh siapa lagi kalau bukan pemain yang menamatkan badi 13 perlawanan tanpa jaringan iaitu Nur Rizwan Abu Hassan. Ya, jaringan empat penjuru yang tidak berlaku di clean. Mungkin ini adalah satu clean penalti yang itu dia akhirnya berjaya juga. Pasukan Perak tidak mahu menunggu lama untuk bangkit kembali satu sama di Stadium Hang Jebat di Melaka pada minit ke-58 ini.